Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil judi wal karam alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil akram wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtaram, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita anugerah, memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para santri, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu terbit fajar, dan kita pun mengetahui bahwa ada beberapa orang perempuan yang sangat berperan di dalam kelahiran dan kelangsungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian-kejadian itu mengandung makna dan mengandung rahasia-rahasia yang kalau digali tidak akan ada habis-habisnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah, dan kelahiran beliau itu dibidani oleh seorang perempuan yang bernama Asyifa atau As-Safa, dibantu oleh seorang perempuan budak yang bernama Suwaibah, dan lagi disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Nama-nama yang tersebut itu bukan tanpa arti, bukan tanpa rahasia. Semua nama-nama perempuan yang mulia itu mengandung makna, mengandung arti yang kita dapatkan makna-maknanya itu sewaktu kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dan hukama mengatakan bahwa Aminah itu artinya adalah aman, aman tentram, Aminah. Sedangkan Asyifa, Asyafa itu artinya adalah kesembuhan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Sedangkan Suwaibah artinya adalah pahala. Sedangkan perempuan yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernama Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah artinya adalah keberuntungan. Nah, makna yang disimpulkan dari empat nama itu bahwa dengan memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan empat macam itu. Kita memperingati kelahiran Nabi, kita akan mendapatkan empat perkara. Satu, kita akan mendapatkan Aminah, mendapatkan keamanan dan ketentraman. Kedua, mendapatkan Asyifa, mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, Suwaibah, kita mendapatkan pahala. Yang keempat,
sa'liyah kita mendapatkan keberuntungan. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah dengan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan empat macam tadi. Keamanan, ketentraman, kedamaian, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, pahala yang besar di sisi Allah, dan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada waktu terbit fajar. Itu menggambarkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa kelahiran beliau ke muka bumi ini adalah membawa cahaya. Fajar itu kan cahaya. Rasulullah lahir di waktu fajar, memberikan isyarat kepada kita bahwa ini yang lahir adalah cahaya dan menerangi. Nah, dengan ini apabila kita membaca, memperingati kelahiran beliau, yang mana beliau itu lahir pada waktu fajar, kita berharap bahwa kita akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan nur yang menerangi hati kita yang selama ini gelap dengan berbagai macam dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal? Tidak 1 Rabiul Awal, tidak tanggal 2 Rabiul Awal, tidak tanggal 25 Rabiul Awal, tapi Allah memilih bahwa Rasul ini lahir 12 Rabiul Awal. Itu menggambarkan, mengisyaratkan bahwa yang lahir ini akan membawa satu ajaran, akan membawa satu agama Islam, yang mana ajaran Islam itu adalah berpokok kepada 12 perkara. Ini yang lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan akan mengajarkan kepada manusia tentang 12 perkara. Apa yang 12 perkara itu? Pertama, rukun iman 6. Yang kedua, rukun Islam 5, 11. Yang ketiga, rukun ihsan 1, 12. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Itu yang diajarkan, yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam 5, mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, 11 jumlahnya dengan iman. Yang ke-12, ihsan. Rukun ihsan apa? Anta'budallah ka'annaka tarah, bahwa kau menyembah Allah seolah-olah engkau tuh melihat Allah. Fa'illam takun tarah, jikalau engkau tidak bisa demikian melihat Allah, fa'innahu yarak, maka Allah melihat engkau. Nah, jadi Rasulullah yang lahir pada 12 Rabiul Awal itu adalah mengajarkan kepada umat manusia tentang 12 perkara. Nah, dengan peringatan Maulid Nabi, memperingati kelahiran junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada 12 Rabiul Awal itu, kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah berkat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini, kita bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, terutama yang 12 perkara tadi. Sehingga kita bisa beriman dengan sebenar-benar beriman,
kita Islam sebenar-benar Islam dan kita ihsan dengan sebenar-benar ihsan. Nah, para santri hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan maulid Nabi akan membawa berkah, membawa keamanan, membawa kedamaian, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pahala, mendatangkan keberuntungan. Peringatan maulid Nabi mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Peringatan maulid Nabi mendatangkan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maulid Nabi yang membawa berkah-berkah seperti tadi apabila peringatan maulid Nabi itu dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang mesti dijaga. Bila syarat pelaksanaan maulid Nabi itu diabaikan, maka peringatan maulid Nabi tidak akan membawa berkah apa-apa. Apa yang mesti diperhatikan setiap kita melaksanakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita memperingati maulid Nabi ini karena apa? Karena apa kita memperingati maulid Nabi? Bila bulan Rabiul Awal berbundung-bundung orang memperingati maulid Nabi, motivasinya, tujuannya untuk apa? Menghabiskan uang, membuang tenaga, waktu dan sebagainya untuk memperingati Nabi. Tujuannya apa? Supaya maulid yang kita peringati itu mendatangkan berkah-berkah tadi. Nah, pertama, kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tujuannya untuk menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memperingati maulid Nabi? Karena itu perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan? Al-Quran menyatakan dalam banyak ayat, uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat Allah. Al-Quran mengatakan, ingatlah nikmat-nikmatku, firman Allah. Kita disuruh mengingat nikmat, bukan dalam satu ayat, dalam banyak ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat. Sedangkan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam til ar, lahirnya Nabi di muka bumi ini. Tidak ada nikmat yang paling besar, yang lebih besar daripada itu. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita memperingati Nabi ini sebenarnya memperingati nikmat Allah. Jadi kenapa kita maulid? Kenapa kita memperingati lahir Nabi? Karena Allah menyuruh memperingati nikmat. Dan lahirnya Nabi itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi motivasinya, dorongannya kenapa kita memperingati maulid Nabi? Karena ini adalah bagian dari mengingat nikmat Allah. Dan harapannya apa? Dengan peringatan maulid, karena kita diperintah mengingat nikmat Allah, kita laksanakan peringatan maulid, yang kita harapkan apa? Ini supaya maulid ini dari berkah, memberi manfaat kepada kita. Apa yang kita harapkan daripada peringatan maulid ini? Yang kita harapkan adalah pertama, agar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama.
meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah kita melaksanakan maulid, melaksanakan peringatan lahir Nabi dengan motivasi menjunjung perintah Allah, mengharapkan pertambahan peningkatan kecintaan kepada Rasulullah, maka maulid yang kita peringati itu namanya adalah berdasarkan ikhlas. Berdasarkan ikhlas. Nah, satu, ikhlas memperingati maulid Nabi itu. Yang kedua, supaya maulid ini mendatangkan berkah, yang kedua, di dalam pelaksanaan maulid, pelaksanaan peringatan Nabi itu, tidak ada hal-hal yang dianggap oleh agama sebagai munkarat, sebagai perbuatan maksiat. Nah, jadi kita peringati kelahiran Nabi dengan keadaan yang sangat bagus menurut pandangan agama. Jangan sampai ada masuk dalam peringatan maulid Nabi itu hal-hal yang berbau maksiat. Karena di dalam hukum agama kita, bagaimanapun perbuatan taat itu kalau ada mengandung maksiat, maka yang diutamakan adalah menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Nah, jadi kita memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi, jangan ada bercampur dengan maksiat. Murni apa yang kita laksanakan itu adalah semua yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang dimurkai Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan maulid itu jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban agama. Nah, gara-gara ke orang mulut sampai yang asar teka maghrib, sampai yang maghrib teka isa, gara-gara ke orang mulut sampai yang kada karuan. Nah, ini maulid Nabi bukan mendatangkan berkah, tapi mendatangkan ancaman dan kemurkaan Allah. Jangan sampai dalam pelaksanaan maulid Nabi itu melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, supaya maulidnya dapat berkah. Berkahnya apa yang tadi? Keamanan, kedamaian, kesembuhan, kebahagiaan dunia akhirat, terangnya hati, diberi taufik hidayah mengamalkan ajaran Rasulullah. Yang keempat, kalau peringatan maulid Nabi itu memerlukan dana, nah, dananya mesti min halalin, daripada yang halal. Misalnya maulid Nabi makanan pembanyak, nah, ini makanannya mesti dari yang halal. Jadi kalau kita memperingati lahirnya Nabi kapanpun, bukan hanya di bulan maulid, bulan apapun kita peringati Nabi dengan empat macam syarat tadi, maka pasti akan mendatangkan berkah yang tersebut di atas tadi. Pertama, ikhlas. Ikhlas di sini artinya apa? Menjunjung perintah Allah dalam hal mengingat nikmat Allah yang paling besar, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengharapkan pertambahan peningkatan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, jangan sampai ada dalam peringatan perayaan lahir Nabi itu bercampur dengan hal-hal yang munkarat, yang maksiat. Yang ketiga, jangan sampai peringatan maulid Nabi itu melalaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, jangan sampai kita memperingati kelahiran Nabi itu dengan menggunakan dana atau apapun yang tidak halal.
Nah, pasti mendatangkan berkah kepada kita. Nah, kita berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan peringatan Maulid Nabi mendatangkan keamanan, kedamaian, ketentraman kepada kita, mendatangkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit, mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat, mendatangkan cahaya di dalam hati kita, mendatangkan taufik hidayah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrabna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.